Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojatana wa qina adzabannar. Amin. Ya. Jadi saya pengen minum teh hitam. Pas banget dengan cuaca yang sekarang lagi dingin karena di luar lagi hujan, guys. Jadi asik banget kalau lunch time itu saya sambil makan kue ngemil-ngemil cantik gitu. Jadi kolab saya kali ini bersama Mbak Yuki Kalinan, teman-teman jangan lupa untuk mampir dan juga subscribe YouTube channel Mbak Yuki, videonya semua TOP. Top. Teman-teman bisa cekidot ke Mbak Yuki Kalinan YouTube-nya dan juga subscribe ya teman-teman. Kolab kami kali ini yaitu makan makanan yang serba hitam selama 24 jam ya guys. Jadi pakai bajunya juga warna hitam gitu teman-teman. Belanja guys. Jadi saya ambil yang jus ini ya teman-teman, jus anggur yang warna hitam. Ini yang serba hitam teman-teman. Teman-teman ini yang saya akan makan dan minum 24 jam teman-teman. So, sekarang ini saya ada burger hitam guys. Ada Oreo. Ada jus berry warna hitam. Ini juga ada blueberry, buah berry. Ada Coca-Cola guys. Teman-teman, ini sarapan pagi saya akan minum jus warna hitam. Semuanya sama ya, berinya. Dan juga ada selai ini juga guys. Kemarin saya lupa kasih masuk ini ya, sama-sama. Selai berry juga, berry hitam teman-teman. Dan saya akan makan sarapan pagi saya guys. Inilah sarapan pagi saya. Sarapan paginya yummy banget ya guys. Sekarang waktu menunjukkan jam 9 pagi teman-teman. Saya akan memakan sarapan pagi saya. Yummy. Teman-teman di rumah, jangan lupa sarapan ya, karena sarapan itu sangat penting buat tubuh kita pastinya ya. Jangan lupa sarapan dulu sebelum beraktivitas teman-teman. Yummy. Cheers. Mmm.
Ini dia agak asam sedikit sih teman-teman. Blueberry hitamnya. Sampai ketemu di lunch. Makan siang saya tuh simple banget teman-teman ya. Sampai ketemu di snack makan siang saya. Teman-teman semuanya, sekarang ini sudah pukul 12 siang. Saya mau minum teh hitam. Tulisannya Swarovski. Saya mau minum teh hitam teman-teman dengan cemilan Oreo. Ya, sekarang saya mau istilahnya lunch time, tapi saya cuma mau minum teh aja sama mau makan snack Oreo hitam ya teman-teman. Ceritanya saya lagi diet guys. Jangan dijulitin ya. Enggak. Jadi saya pengen minum teh hitam. Pas banget dengan cuaca yang sekarang lagi dingin karena di luar lagi hujan guys. Jadi asik banget kalau lunch time itu saya sambil makan kue yang ngemil-ngemil cantik gitu. Jadi saya mau minum teh hitam. Enak banget. Dan ngemil Oreo hitam. Sedap. Makan gini juga udah kenyang ya guys. Nanti kalau lapar makan lagi kan. Jadi enak banget. Mantul. By the way, saya mau challenge juga buat Mbak Indra. Mbak Indra Limer. Challenge makan hitam. Mbak Bule Romantis, Mbak Megi, Mbak Julia, Mbak Julia Deborah, Mbak Syarifa, Bunda Max. Bunda Max sudah bikin belum ya yang warna hitam? Terus Mbak Sri, keluarga Unik Internasional. Ayo bikin juga seperti saya dengan Mbak Yuki. Yummy. Kan gini udah kenyang guys. Sambil minum teh hangat hitam. Gelasnya juga hitam teman-teman. Semuanya serba hitam. Yummy. Kalau lagi dingin enaknya gini, pegang kayak gini kan teman-teman, jadi hangat kita, tubuh kita hangat banget. Teman, daripada kalian bosan menonton melihat saya makan siang, sampai ketemu di makan malam saya ya teman-teman. Tetap check it out makan malam saya, oke? Okay? Saya lanjut dulu makan saya ya teman-teman. So teman-teman, sekarang saya mau makan burger hitam teman-teman yang saya beli tadi pagi. Sekarang saya mau makan, ini sudah sore teman-teman. Kita makan ya. Saya sudah kasih panas lagi di microwave ya. Yummy. Mencari yang serba hitam agak lumayan susah ya guys. Hmm.
Maaf ya teman-teman. Belepotan ya teman-teman, maaf. Ini Coca-Cola hitam, tapi tanpa sugar, tanpa gula. Yummy. Di luar dari pagi tuh gelap ya teman-teman, berkabut, apa namanya, hujan. Mantul, enak banget. Belepotan guys makanya. Mmm.